Halo semuanya, selamat datang lagi di akun YouTube channel aku di 3S Serba Serbi Sefri. Buat kalian yang baru bergabung, perkenalkan nama aku Sefri. Aku asli dari Bondowoso, Jawa Timur. Dan sekarang aku tinggal di Jerman, udah masuk ke tahun ketiga. So, video kali ini aku pengen bahas tentang ide untuk dapat uang online. Kenapa sih aku pengen bahas ini? Ini karena pengalaman pribadiku gitu kan. Jadi pas awal Maret kemarin kan aku balik ke Indonesia, habis itu pindah balik ke Jerman. Beberapa hari berikutnya kerjaan onlineku tuh stop karena efek corona, jadinya stop juga. Otomatis otakku mikir gimana caranya dapat penghasilan. Nah, bukalah aku YouTube, cari ide-ide terbaru apa aja yang bisa kita lakuin untuk bisa dapat income selama musim corona ini, mungkin bisa jadi income kedepannya. So, langsung aja, yang pertama adalah Airbnb. Income-ku itu dulu dari Airbnb. Kalau kalian punya teman, sahabat, saudara yang kerja di bidang pariwisata dan perhotelan, bersyukur banget. Karena dengan Airbnb, kalian tinggal bikin account pribadi, terus kalian minta tolong teman kalian untuk bisa ngasih kalian beberapa room untuk bisa di-listing di Airbnb-nya kalian. Terus nanti kalian dapat basic rate-nya. Nah, dari basic rate-nya itu tinggal di-upgrade sesuai dengan profit yang kalian dapat. Untuk saat ini mungkin pariwisata lagi down, tapi kan untuk kedepannya bisa naik lagi. Nah, berdasarkan pengalamanku tahun kemarin, aku pernah dapat 1 bulan itu profit 5 juta. Kebayang nggak? Hal kedua yang bisa jadi income online-nya kita adalah YouTube. Salah satu alasan kenapa aku bikin YouTube channel karena untuk bisa dapat income di masa depan. Memang sih kerja luar biasa untuk bisa dapat uang di YouTube, karena di YouTube itu kita butuh 1000 subscriber dan 4000 jam di tahun pertama. Kalau misalnya itu nggak kepenuhin, udah kita harus mulai lagi dari awal. Jadi buat kalian yang pengen punya YouTube, langsung aja bikin YouTube-nya dulu, masalah idenya belakangan. Bikin YouTube dulu, bikin account dulu, habis itu langsung pikirin kalian sukanya di mana sih gitu kan. Kalian pengen bikin video apa sih yang kayak gitu. Lambat laun pasti ada ide. Aku aja sampai sekarang masih tersesat dengan fokus mau di channel apa. Kalau kalian lihat di playlistku itu, aku terlalu banyak punya ide yang aku masukin ke situ, tapi ya whatever lah ya, yang penting kan YouTube-ku jalan dulu, siapa tahu bermanfaat buat orang dan bisa menghasilkan uang di masa depan gitu. Terus semangat, jangan patah semangat dengan YouTube. Terus hal ketiga untuk bisa dapat income online adalah menggunakan Teespring dan Redbubble. Ini aku baru dapat dari 2 minggu yang lalu. Nah, apa sih Teespring sama Redbubble? Kita jual desain kita ke website itu, terus dari website itu kita bisa masukin ke t-shirt. Jadi tugas kita cuma kita bikin desainnya kita sendiri, upload desainnya kita, terus edit harga, edit ini, terus untuk marketingan dan semuanya dari website itu yang ngelakuin. Jadi nanti kalau misalnya ada orang yang order baju, tas, atau apapun yang berdasarkan desainnya kita, kita bisa dapat profit dari itu. Aku masih belum dapat apa-apa, aku baru bikin 4 desain udah sampai hari ini, dan aku jual satu barang. Kebayang nggak? Baru 2 minggu udah dapat jualan satu barang, itu aku dapat profit 4 euro. Kalau misalnya kita punya 100 desain, so itu dia 3 hal yang aku lakuin saat ini untuk bisa dapat income secara online, yaitu yang pertama Airbnb, yang kedua YouTube, yang ketiga adalah Redbubble sama Teespring. Semoga tahun depan income dari Airbnb jalan lagi kayak gitu kan. Terus dari YouTube siapa tahu tahun depan udah mulai bisa menghasilkan uang. Terus dari Teespring walaupun jalan 2 minggu udah bisa ngejual satu barang. Jadi itu luar biasa. Lebih baik ngelakuin hal sekarang daripada nunggu-nunggu untuk bisa jadi yang perfeksionis. Keep going, pokoknya learning by doing. So, terima kasih banyak udah selalu nonton video aku. Jangan lupa subscribe, jangan lupa aktifkan notifikasi kalian. Kalian bisa cek playlistku, di situ ada banyak jenis video. Video masak, video ngebolang di Eropa, video tip dan saran, video masak-memasak, video belajar bahasa Jerman. Semuanya ada di situ, semuanya ada di channelku, oke? So, salam hangat dari Jerman, stop nyinyir, fokus terhadap diri kita sendiri, fokus untuk masa depan kita sendiri. Terima kasih banyak, vielen Dank, tschüss.